gimana Bang Mus nih menanggapi hari ini katanya keluarga Pak Dodi akan mendatangi makam almarhum Vanessa dan Widya Ardiansyah? Ya, saya dengar-dengar itu doang mau datang, saya dengarnya baru ini. Dan juga saya dengar-dengar Pak Dodi sudah mengurus persyaratan pemindahan makam, benar nggak? Oh, kurang tahu itu Pak sama pengurus, saya kurang tahu dah masalah itu. Bang Mus, sehabis pasca lebaran gimana nih? Makam saya lihat sudah ada pengecoran sedikit, itu akan direnovasi, apakah betul akan terjadi perenovasian? Ya rencananya, rencana, tapi udah berjalan pelan-pelan itu aja. Tanggapanmu Bang Mus sebagai seorang penjaga makam seperti apa sih melihat makam almarhum Vanessa yang akan direnovasi? Dan contohnya katanya gambarnya sudah ada datang ke Bang Mus dari pagi Pak Isal, seperti apa? Udah ada, cuma saya belum ngasih informasi, kalau udah jadi aja lah saya bilang. Kalau boleh tahu seperti apa sih motif makam itu, bentuknya, warnanya segala macam? Warna hitam, dari bentuk marmer aja itu aja. Marmer aja ya. Tapi kalau untuk nisannya nanti belum ada? Belum nanti saya kabar kalau udah jadi itu aja. Oh seperti itu ya Bang Mus. Bang Mus ini kayaknya ada yang udah datang nih. Iya. Oke. Terima kasih Bang Mus. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya pemirsa Seleb on Cam News, hari ini saya berada di makamnya almarhum Vanessa dan Bibi Ardiansyah. Kita akan melihat katanya makam Vanessa dan Bibi Ardiansyah hari ini akan didatangi oleh Pak Dodi dan keluarga yang akan berziarah ke makam almarhum Vanessa. Dan juga di makam almarhum Vanessa ini katanya nanti akan dipindahkan mengingat surat-surat yang lagi akan diurus oleh Pak Dodi Sudrajat. Apakah benar akan terjadi pemindahan makam? Ya, ikuti terus dan stay tune di channel Seleb on Cam News. Jangan kemana-mana pemirsa Seleb on Cam News. Kita tunggu updatean berita tentang Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah. Kita lihat akan seperti apa pemberitaan ini. Untuk saat ini makam masih tetap seperti biasa. Kayaknya sudah ada pengecoran sedikit nih. Sudah ada pengecoran. Mungkin renovasi akan segera terjadi. Dan renovasi akan secepatnya dilakukan untuk memperbaiki makam almarhumah dan almarhum. Untuk lebih jelasnya kita wawancara penjaga makam dulu. Untuk saat ini. Oke, pemirsa Seleb on Cam News.